Saya ada cerita nih, ada seorang istri Nabi bernama Ummu Salamah. Dia sangat cinta suaminya. Suaminya gugur dalam pertempuran, punya anak. Oleh Nabi, Ummu Salamah dilamarnya. Perkawinan Nabi itu antara lain untuk menolong janda-janda. Dilamarnya, Ummu Salamah pada mulanya tidak bersedia. Saya sangat cinta suami dan saya sangat pencemburu. Kata Nabi, kita berdoa pada Tuhan, insya Allah. Pada akhirnya mereka menikah. Kawin. Suatu ketika, Ummu Salamah terkenang suaminya. Dia berkata, bagaimana nanti saya di akhirat ini? Saya punya suami Nabi, saya mencintainya, saya juga punya suami yang lalu yang saya cinta. Maka dia tanya Nabi, pertanyaan yang hampir serupa, bagaimana nanti ini di akhirat? Nabi menjawab begini, hei, ketahuilah di akhirat nanti, seorang wanita yang mempunyai dua suami dalam perjalanan hidupnya, di akhirat dia akan ditanya oleh Tuhan, dengan siapa kamu mau bersama? Maka dia akan memilih siapa yang paling baik akhlaknya.